Hai semua, so sekarang kita berada di Dewan Kompleks KCOM sempena Majlis Pelancaran Kira Detik Malam Kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2022. So, jom kita sama-sama tengok apa reaksi orang ramai di sekitar event ni. Jom. Rasa dihargai dan kita rasa apa nak buat lebih baik untuk masa-masa akan datang, dan ini juga akan spark ataupun apa orang kata menyemarakkan lagi semangat dan keinginan untuk anak-anak seni ini terus berkarya dengan lebih baik dan apa macam nak cakap, kita ni sebagai anak seni sentiasa we give ourselves fully to our art. Bagi Jess sebenarnya, Jess tengah fikir kerja sebab macam mana kita nak buat hosting dekat red carpet sebenarnya. Siapa tetamu kita? Ha, tetamu kita semua pakai baju apa? Letup-letup ataupun tidak? Yang sebenarnya ni Jess nak pakai apa eh? Itulah persoalannya. Saya amat mengharapkan bahawa Anugerah Seri Angkasa untuk 2022 ni akan lebih berprestij supaya ia untuk mengangkat lagi martabat industri kreatif negara. Uniknya Anugerah Seri Angkasa ni dia tidak hanya mempertandingkan orang-orang yang berada di hadapan tetapi juga memberi pengiktirafan kepada penggiat-penggiat seni di belakang tabir. Jadi oleh itu amat penting supaya anugerah ini diangkatkan prestijnya ke satu tahap yang lebih tinggi, kerana ia akan kita mengharapkan supaya ia memberi semangat kepada penggiat-penggiat seni kita untuk menghasilkan karya-karya yang lebih segar, lebih mendapat apa ni tempat di hati para penonton.